Anak putuskan lepas hijab Atalia Praratia harapkan ini ke Zahra. Dia mirip ayahnya. Keputusan Camelia Zahra alias Zahra untuk melepas hijab masih menjadi perbincangan. Melalui akun Instagram miliknya, putri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku memutuskan lepas hijab usai berdiskusi dengan keluarganya. Perempuan kelahiran 2004 tersebut mengaku ada banyak hal yang membuatnya berkeputusan melepas kerudung. Kini lepas hijab, berbagai video lawas terkait Zahra kembali menjadi perbincangan. Salah satunya saat sang ibu Atalia Praratia buka-bukaan terkait sifat sang anak. "Saya tahu bahwa Teteh Zahra adalah perempuan yang tangguh. Dia bisa menjadi sosok yang membanggakan ayahnya," ungkap Atalia Praratia dalam video yang diunggah akun TikTok @kaviarhall. Itulah kenapa dia tuh kayak mirip sekali dengan ayahnya. Kecintaannya terhadap dunia arsitektur misalkan, kecintaannya terhadap dunia seni, pokoknya ayahnya banget deh, tambahnya. Atalia mengharapkan Zahra bisa jadi sosok perempuan yang tangguh, menjadi diri sendiri tapi juga membanggakan ayahnya, tambahnya. Video tersebut sontak mengundang berbagai respon dari warganet. "Pak RK pasti sedih banget atas keputusan anaknya," komentar warganet. "Zahra sadar gak sih dia harapan orang tuanya," imbu warganet lain. "Teteh Zahra sedang berproses, doakan yang terbaik untuk keluarga kesayangan ini," tulis warganet di kolom komentar. "Gue sampai mimpiin Pak RK nangisin Zahra," timpal lainnya.